Tahu sedikit tentang asal usul kita punya, kan ada banyak versi, kan? Ada betul, banyak cerita betul. Tentang asal usul kita orang. Nah, tidak sama, nah, tidak sama, tidak sama, tidak sama. Pernah? Yang amanai dari nalore bahasa. Bisa, bisa sekali. Karena begini, nih, manusia ini bukan hanya datang dari satu arah. Manusia ini saya omong, oh dari lurah itu anak matahari. Itu awal dulu. Namanya perempuan ini adalah tanah ini, bumi ini, muncul dari lubang. Itu yang disebut fetor itu. Atau omong, bera ini berkukulas atau. Orang penjelmaan ular dirubah jadi manusia. Kawin habis, dia masuk kembali, anaknya hilang. Jadi kalau bicara tentang timur, tidak 100 tahun, tidak 1000 juta tahun. Lebih dari sejak. Jadi manusia ini kebanyakan ada yang datang dari, kalau ada di dalam sejarah bilang Hindia belakang. Ada yang datang dari India betul. Orang-orang keletik orang. Mereka punis. Dan ada raja yang berada di Bani-bani ini orang bilang Boboto Bitarui Makarek itu kan orang India kan ada tato di testa ini tuh, gitu. Jadi orang keliru. Kemudian ada orang-orang putih ini itu sudah masuk agama Islam, datang dari Yunan Selatan. Dari Yunan. Jadi orang-orang yang putih ini ada yang kapalnya di kandas, di sabu, ada di sabu. Karena di rote. Jadi manusia ini tidak sama. Jadi manusia ini ada yang termasuk yang orang bilang kakak nih bebau berahu itu dia keluar dari lubang tanah. Dan banyak yang seperti Biboke. Biboke ini ada yang diutus dari larang, ada yang datang dari matahari terbenam. Dan kisidor. Itu mereka itu pengikut ini naik rebasa orang Minangkabau. Nah, datang dari matahari terbenam. Jadi itu bahasa kata kan manusia larumun. Ada yang datang dari larosair. Itu yang bawa sagu-sagu Ambon ini kan. Ada yang datang dari India, Irian. Ada yang datang dari Makassar. Ada yang datang dari Ambon. Termasuk ini, keluarga kita yang berada di Meloro disebut Umulinya. Umulinya sana itu orang Makassar ya. Orang cantik semua itu orang Makassar. Kau orang Timur asli ini orang. Ada yang datang dari Ambon. Jadi naik-naik itu baru masih Ambon. Baru masih Sulawesi, Makassar. Kalau ai lagna itu dan ro ruar tete hasan no besi. Ini lagu lek no. Lagu lek ini dengan merakanane. Lagu lek dengan merakanane. Jadi itu tuluk mau besi itu hasan mau besi mengni suli tre hasan. Cabang waktu tenggelam. Ai murnya. Bukan itu masuk, bukan yang ni mau besi ini. Mau besi hasan yang itu. Maka mereka dua langgar. Lagu lek langgar tidak bisa. Akhirnya dia kembali, maka dia mendirikan kerajaan Kutai. Dia mendirikan kerajaan di Kutai. Nah, itulah kudai. Maka dia buat anak 10 orang itu dikirim dari Loro di Timur. Sekam Fetona naran Lululek ada di Same, Panfahai. Itu omong sejarah. Itu roh ruara tete itu mereka dua. Roh ruara tete. Hasan mau besi, Melaka sayu lagu lirik mikar. Melaka itu nanti yang dia lewat itu yang kemana? Melaka maknya ibu Melaka loro makan warna. Melakan namanya pertama, bukan Melaka, Melakan. Yang pertama. Jadi kita lihat melakan. Melakan ini yang pertama, bukan Melaka. Melakan, ada N di bawah. Tapi karena
kebiasaan kita omong, maka itu Melaka. Sebenarnya Melaka. Jadi Melaka ini ada datang 7 tahap. Datang 7 kali, masuk 8 kali. Datang membawa api. Jadi orang ini datang, ada yang dari matahari terbit, ada yang banyak yang datang dari matahari terbenam. Kalau Sinamutin Melaka? Dia orang Islam. Sinamutin Melaka bukan raja. Dia membawa agama Islam, datang membawa burung hantu, dia tinggalnya di Laut Sina ini. Akhirnya hukum Laut dan mengulek kucing. Datang lapor di Liurai, kucing dia. Maka dia kembali mendirikan gereja masjid tertua di Larantuka. Portugal datang baru serbu ke situ. Dia bukan orang, dia bukan raja. Orang ngomong bilang dia raja itu orang Sinamutin. Sinamutin ini karena orang Yunan. Nah, tapi karena putih. Sedangkan Cina asli yang lari karena Spanyol pagar laut tembok di Spanyol itu orang Tiongkok Tionghoa, maka disebut Xian Lai Xian Li 1815. Mereka dari Jepang sudah ada di sini.